Oh iya, guys. Nampak? Sini ada jaring-jaring. Indahnya pemandangan. Wah, tu tadi kak, mana Haji? Macam nak kemanja dia? Semoga cak tak nampak. Dia kuasa nampak ni. Teruskan. Hey guys, welcome back to my channel Alif Imran channel guys. So untuk video kali ni dengan senapang ni kita nak buat apa? Kita nak menyorok-nyorok dekat dalam rumah ni, dalam kawasan rumah ni sahaja. Dan seorang akan jadi, akan bergila lah siapa yang akan jadi. Yang jadi tu dia akan tembak. Jumpa tembak lah macam ni. So siapa yang jadi tu dia kena cari. Dan yang lain tu kena menyorok lah. Betul. Dan setiap tembakan tu ada point. Contohnya siapa yang tembak ni kan, dia tembak dapat kena seorang, dia dapat 10 point tak silap. Dan itu dompet, itu peluru saya. So bila tak dapat 10 point ni, yang menyorok pula, yang paling last jumpa, contoh macam Aiman nyorok kan, last kali jumpa dia akan dapat 15 point lah. Yang ke, yang paling awal-awal jumpa tu dapat 3 point je. Paling nuk lah. So ada hadiah dia. Hadiah dia kalau kau nak tengok, kau nak tahu, tunggu sampai habis. Terus dia boleh nyorok dalam rumah ni dan boleh lari selagi tak kena tembak. Okay? Dan pintu tingkap rumah ni semua terbuka, boleh lari keluar, masuk, tenggelam, timbul semua kau boleh. Timbul? Tak. Okay. Kau pun sama. Kau pun sama. Aduh. Okay. So siapa yang jadi tu, dia akan start kat luar, dia akan kira. Yang link kat dalam, dia akan pergi menyorok lah pakai kamera masing-masing lah. 5 minit sahaja setiap seorang. Okay, so sekarang ni sebelum kita nak start, kita kena undi dulu. Kita lat tali lat boleh tak? Boleh. Lat tali lat, tali lat, tamplom. Kau menang lah semua. Kau, dia start dulu. Dia pergi seorang macam tu kan. Aku start apa? Kau start dulu lah, aku cari petong. Kau macam tu. Aduh. Tali lat, tali tamplom. Mamina balik kampung. Benar dalam tong. Ya. Okey, fine. Terus kira. Tali lat, tali tamplom. Lu. Mamina balik kampung. Benar dalam tong. Kambing. Aduh, dia last kan? Dia last. Dia last. Dia ada strategi dah. Ada strategi dah. Lagipun dia lambat sikit, dia tengok. Dan nak menyorok dalam air pun timbul. Lambat sikit. Okay. So, pergi menyorok sekarang. Okay, go. Sabra. So, guys, diorang memang takkan boleh lari pasal saya. Sebab saya memang dah full. Sebab saya dah pernah buat dah kat Sonia ni. Alright. So, sekarang nak rumah kecil ni memang tak ada hal. So, kita jumpa sekejap. Kita pun nyorokkan ni. Better nyorok kat atas tadi dulu. Habis sini lo. Siapa nak bodoh? Siapa nak bodoh? Kenapa jadi bodoh? Aduh. Nyuruh kat mana guys? Begitulah main-main ni. Takpelah, kita relax-relax dulu, nanti baru kita nyorok. Besar sangat kamera aku pegang ni. Tak nyorok lagi dah penat. So, kita tak tahu siapa yang akan kena dulu. Mesin tak boleh buka kan? Macam mana aku nak? Bujuk! Kalau dekat bawah tu, dia tembak aku nak lari mampus. Diam. Jangan tolak aku. 5 minit dah macam jangan tolak aku bodoh. Macam kau terkejut ni mati, Mat. Tinggi kan? Teruskan. Ini buruk. Nak lari mana ni buruk? Kau diam buruk ni tekan tu. Masuk. Kau kena otak kau. Masuk.
so jatuh kita. Tak ada idea sebenarnya nak duduk kat mana. Tapi disebabkan nanti kita penat, kita minum air dulu. Bau bersemangat. Ah, belah lah aku cengit kau aku. Aku rasa lah. Apa? Aku nak loka kau kunci loka. Loka mana? Tak tahu. Mana boleh kunci yang tak ada kunci pintu? Dia takut mati. Hei, hei, hei. Semua orang kebanyakan. Sekejap, apa lagi kat. Okay guys, so sekarang ni dah 5 minit berlalu. So sekarang ni waktu untuk kita menembak diorang guys. Alright, jom. Okay guys, so kita akan masuk. Cik, nak kena tembak tak? Siapa dalam store ni? Okay, clear, 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 clear. Clear, clear. Aduh, guys. Boleh menang ni? Boleh. Sebab kacak tak nampak. Aku rasa nampak ni. Alif mesti paling pro sebab dia paling lama lah rumah ni. So mungkin Alif lah orang, orang last yang aku akan jumpa. Jom kita naik atas. Dah ready nak kena tembak? Nampak tu kan? Tak ada. Uish. Power. Sekejap, korang mesti main reverse psychology. So aku dah ni mesti korang tua. Okay, pintu ni terbuka. Takkan kat diorang kat tingkat 3 semua? Ni confirm semua kat tingkat 3 eh. Kalau tak ada juga, diorang prank aku. So guys, ni pergi mana bodoh? Tak boleh duduk dengan kau lama-lama. Serius lah diorang? Tinggal lama. Ni dah tak pro doi. Aku dengar suara orang. Aduh, aduh. Aduh. Settle semua. Aduh. Pandai kan? Eh, belum muka tak apa ni.
Lu ngomong apa ni? Ha? Lu ngomong apa? Kita kerja rujan je. Kau lari ni, kau lari ni belum? Belum. Lari dah. Tapi bodoh. Macam mana nak lari tu? Bodoh. Mana boleh tutup? Mana boleh tutup tingkap kan? Wah, tu dah tingkap. Mana hati? Kau manjat ni. Kau nak kena, kau nak kena. Dah baikkan kamera je. Alamak, ni banyak PC orang ni, Mat. Hei! Tak ada macam mana kau. Mari ya. Okey, okey, Mat. Aku nak cari. Tadi mau tembak? Tak tahu. Papi tak kena. Bodoh. Dia ada di atas. Aiman menang kan? Langkah. Dah biar. Okay. So, first game... First, Luke kena Luke. Luke kena Luke? Haa. Luke. Tu minit berapa? Luke. Satu. Atau minit berapa? Nombor dua aku. Macam tengok markah kan? Nombor tiga Rushdie. Ada markah. Siapa kena Luke? Nombor empat. Aiman. Aiman kena ke tak? Tak kena tu. Kira 5 lah last lah. So guys, so sekarang ni round yang kedua. So Luke akan jadi. Kita akan nyorok lah. So tutup je pintu ni. Luke kira 30 second. Kita baru masuk eh. 4, 30 okay. Second eh. Bermula pada sekarang. 29, 28. Pak, tahu tak? Hai. Pak guys, saya akan balas dendam. Sebabkan saya tadi orang kedua yang kena sakit eh. Acap tembak kat perut sakit eh. Aku dengar suara orang. Settle tu lah. Aduh. Okay, so kali ni kita tak tahu akan jumpa siapa. Kita akan cuba cari. Wah, aku tak kira pun. Sekarang berapa dah? 20 19. Nak nyuruh mana? Nyuruh sini sikit. Ketua tak? Alamak, macam nak nyuruh mana tu ni? Aduh. 18 17. Di bawah belakang. Sebab aku rasa dia takkan cek bawah ni. So, apa pun aku perlu buat is api cang. 16. Hey, apa pun tu, siap. Aku nak tengok dalam dia. Rosak orang punya. 15. Nak nyuruh belakang Lazim ni gantai sebab ada kat luar tu. Bodoh. 14. 13. Pancar pun mancar. 12. 10. 12. 11. 10. So guys, sekarang kita tempat rahsia dekat dalam bilik saya. Dekat bilik air. Kita pergi bilik air. Kita akan panjat mangkuk jambai. Kita kepanjat, kita kena nyobok sana. Ah, baru ekstrim. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Ibu tu mana boleh macam tu cepat noh. Aku cuma nak ni. Ni kat bilik Alip. Aduh. Terbaik. Oh wait guys. Nampak? Sini ada jaring-jaring. Indahnya pemandangan. So guys,
Let's go, kita cari mangsa-mangsa kita. Diorang ingat, diorang hebat sangat nak nyuruk. Jom. Dah, jangan bunyi-bunyi, cari jom. Okay, mengikut pada pengalaman saya, setelah saya menyuruk selama 3 minit tadi, so saya tahu tempat-tempat persembunyian yang amat mudah dalam rumah ni. Alah, curuk-curuk rumah ni, saya tahu, saya dah hafal map. So sekarang kita ada kat Pond Chinky. Ah, buat apa tu? Macam mana kita sudah tertutup? Jangan risau guys, saya tahu ada orang belakang ni. Bah! Tak ada orang, tak ada orang. Tak ada orang, saya je. Ha! Ha! Mana bodoh? Panjat pun panjat lah. Aku tak fikir macam mana nak lari. Cari Mat. Boleh turun tak? Tak boleh. Kita tak boleh bising nanti nak tahu. Susah juga nak cari. Tak ada. Rasa diorang kat atas lah. So guys, ni tempat paling seram kan? Cuma agak panjang sikit. Aku kecil so tak nampak. Syak wah. Okey dah, 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 dah. Dah bodoh. No. Lagi lagi. Okey okey. Dah 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 bodoh. Bodoh. Hey. Nak buat. Manusia atau bumbung ke? Baru jumpa aku dengan Rosyidan eh. Maknanya Alif dengan Aiman kita tak jumpa dia. Mungkin boleh jadi atas tu. Jom kita naik bilik Aiman. Dia orang kat bawah. Dekat situ tadi. Dia
Dia buat ni siap. Dekat mana kamu? Tak kena. Wuih, tinggi je aku lompat. Dah habis ke? Dah habis ke, guys? Penat, guys.